aku akan buat seluruh desa tempat kalian berdiri sekarang lenyap begitu saja. Satu desa, wah nggak mungkin. Wah, astagfirullahaladzim, pakai sound korek coba. Cium, cium. Desanya rata dengan tanah, guys. Bumi hangus. Oyo mas, konnichiwa, konbanwa, rorokororen. Oke, kita lanjut lagi main di zone untuk venture PSP, teman-teman. Di sini kita akan gunakan Sora sama Mimi ya, Kak, karena mereka belum dilatih banget. So, let's go. Ah, suaraku kedengaran gak sih? Oke, harusnya segini aman sih. Dan BTW ini di anime udah sampai episode 15 ya, teman-teman. Soalnya kita baru sampai ke server kontinen. Ini baru nyampe daratannya aja nih, belum sampai dalam-dalamnya. Percepat dikit dong. Ah. Sampai juga di server kontinen. Ya, akhirnya sampai di daratan. Iyalah. Di laut dari tadi, dari kemarin. Ternyata udah 5 hari. Ya, kalau lebih lama sih ya nggak wajar dong. Oke, siap. Berkat Waymon semuanya. Oke. Percakapannya gitu-gitu aja, teman-teman. Dan ternyata ini pulau yang begitu besar ya. Ini bukan pulau, ini benua. Wah, ya, pertama kalinya di daratan seluas ini. Oke. Jadi ini server kontinen gitu. Oke, siap. Aduh. Terus ngapain sekarang? Katanya sih di ujung hutan ada desa Koromon. Koromon tuh maksudnya aku dulunya Koromon loh. Oke. Benar juga, Agumon kan dulunya Koromon ya. Oke. Pasti mereka mau bantuin kita. Desa di tengah-tengah hutan. Oke, lihat dulu ya. Pas dilihat, ada suatu. Sampai gini dah. Ada di tengah-tengah hutan ada sebuah celah besar, itu pasti desanya. Oke. Kita kesana yuk. Oke. Akhirnya gameplay juga. Maafkan aku teman-teman kalau recordingnya macet-macet. So, emang ngajak ribut aja ini. Apa namanya? Screen recordernya. Dan ini aku akan langsung jalan aja, teman-teman. Aku dikejar mama, tolong mama. Oke, siap-siap. Aku akan langsung maju aja ke sini dan juga aku grindingnya off record aja ya, teman-teman. Yang penting kita tahu dulu ini itemnya ada apa aja di lokasi ini. Seingatku sih nggak banyak ya, teman-teman. Soalnya aku udah sering ke sini dan recording aku gagal semua. Nah, di sini. Ini kita pause di sini, habis itu kita langsung grinding brutal, teman-teman. Ya nggak brutal-brutal amat sih. A few moments later. Udah cukup ya segini aja, teman-teman. Partinya kita ganti dulu. Biar dah siapa ya yang kudu banget dinaikin gitu. Siapa ya? Mimi deh. Dan ini udah formasi paling bener nih. Bentar, Yamato tadi berapa? Aku nggak lihat. Ya udah deh, Yamato sini deh. Oke. Skui. Lega, save point. Halo. Serangga. Ini ngatain gua. Pak Guman emang Digimon akal. Oh, canda kok, kita welcome kalian di sini. Oh, mereka Digimon baik kan? Ku dengar ada desa Koromon di sini, tapi ini desa Pak Guman. Oh. Ternyata desa Pak Guman. Betul kita kelewatan cutscene, guys. Sebelum ini mereka emang udah sampai di Koromon Village. Tapi ya kita kelewatan cutscene. Soalnya saya nggak sengaja ke ininya duluan gitu, ke village-nya duluan. Jadi di sini si Takir sama Mimi udah kegirangan dan Mimi jalan sendiri ke ujung desa ini, teman-teman. Tahu Koromon gak? Koromon, cuman ada Pak Guman di sini. Oh, aneh nih.
aneh kenapa Agumon? Apa cuma ada Pak Agumon di desa ini? Kayaknya ada Koromon deh. Nggak pernah lihat. Serius, nggak pernah. Ya nggak pernah, oke lah. Terus kesini. Jangan kesini. Loh kenapa? Apa nggak boleh? Ya karena nggak boleh. Yaudah, ya. Selalu dah, selalu. Kita nyari desa Koromon, tapi wah, aku nggak pernah ada Digimon ini. Aku manusia, bukan Digimon. Hah, serius? Bukan Digimon. Aku nggak pernah dengar Digimon nama manusia. Ya, udahlah. Skip. Digimon manusia tuh beda, teman-teman ya. Kita datang dari File Island. Lebih penting lagi, lihat betapa imutnya kita ya. Imut sih, tapi mencurigakan. Wah. Sorry. Nggak maksud. Canda. Selalu dah. Paguman di sini emang tuh dia tuh si Mimi kan. Oke. Mimi ternyata kamu di sini. Taichi kayaknya nggak ada Koromon di sini. Iya nih. Kemana-mana cuma ada Paguman. Kayaknya beneran ada Koromon di sini. Ya mungkin dulunya Koromon Village terus pindah mereka. Tapi kayaknya mereka masih ada di sini, baru-baru aja gitu. Makasih udah datang, kita udah nyiapin hidangan. Yeay, lapar, aku juga lapar. Oke, ayo. Ayo kita stay di sini dulu untuk hari ini. Oke. Wah, makanannya enak banget. Wah, rasanya kayak Otohime ketika sampai di Dragon Palace, Istana Naga. Kebalik itu Urashima Taro. Kebalik, weh. Legendanya nggak begitu, kebalik itu. Otohime tuh yang di istana. Oh, Poyomon. Dia bercahaya. Shinka, oke. Okay. Tokomon, selamat udah berubah. Oke. Okay. Oke, yuk, ayo kita berjuang bersama. Ntar lagi malam nih, oke, kita lanjut besok ya. Yuk tidur bareng, oke. Waduh, diringkus cuy. Tokomonnya mau diringkus. Ayo ikut kita. Ya, tolong. Kenapa kan lakukan ini? Karena kamu berubah. Ya, sombong. Ya kan bukan di zaman baik. Itu acting. Ketipu, bego lo. Bego. Tokomon kenapa nih? Gajimon. Datang sama manusia nih mereka. Manusia? Bukan anak-anak terpilih kan mereka? Kalau gitu aku akan laporkan ke Etemon sama sisanya gua serahin ke lo. Ngerti lo, ha? Pagumon lo semua. Liatin tuh manusia-manusia jangan sampai kabur. Oke, siap. Lo ikut gua, sini. Anjir, disandera cuy. Bayi, anak kecil itu disandera. Oke, hilang ya guys ya. Kenapa Takeru? Tokomon pergi. Tadi kita tidur bareng, tapi kok nggak ada? Agumon, tahu nggak? Oh nggak, aku nyenyak banget. Nggak sadar aku. Mana ya dia? Yaudah, kita cari barang yang lain yuk. Oke, makasih Taichi. Ayo semuanya, kita cari si bayi mungil itu. Oke. Interogasi ini penculiknya nih. Paguman nggak tahu tentang Tokomon. Nah, beneran. Ampun deh. Tidak bisa diharapkan. Lihat nggak Tokomon siapa tuh? Semalam lu ada bareng kita ya. Mungkin ya nggak ada. Bukan cerita hantu. Dari awal nggak ada katanya guys. Cak Tokomon nggak ada sini. Wah buruk nih. Tahu satu nggak tahu. Mencurigakan. Bahaya sini, jangan sini. Oh, beneran, nggak boleh ngintip. Ya, nggak boleh. Oke, kalau nggak boleh, kita nggak usah ke sana. Kita kan cari sendiri. Oke. Ya, Tokomon nggak? Tokomon ada nggak sini? Diam doang dia. Nggak tahu ya, udah. Lihat Tokomon nggak? Nggak tahu. Ampun. Rasanya kayak udah ditanya deh.
ini balik sendiri kan ya nggak mungkin. Anak sekecil itu balik sendiri di tempat yang baru begini. Nggak mungkin. Oh, Agumon mana? Agumon hilang juga, buset. Bener-bener mencurigakan dah. Eh, lihat. Ada apa itu? Sana ada asap. Sana juga ada air terjun, ayo ke sana. Siap. Wah, dikeroyok. Agumon. Kita harus menyerahkan anak terpilih pada Tuan Etemon, oke. Okay. Ya, Tokomon adalah sandera kami. Pak Etemon, kata kalian. Berakhirlah kau di sini. Nyerah aja, lu udah kelar. Taichi, tolong. Oke, okay, nice. Agumon, Taichi. Tokomon aman ya. Takeyo, aku aman. Gak apa-apa, iya aku gak apa-apa. Aku ditangkap Agumon dan Gazimon, tapi Agumon menyelamatkan aku, gitu. Kok tahu kita di sini? Aku diam-diam ngirim sinyal asap dengan baby flame ku ke arah pohon-pohon mati. Wah, keren loh Agumon. Jago. Anak terpilih udah terkumpul di sini, saatnya kita nangkap mereka semua. Jangan ngimpi lo. Bisa apa lo semua? Rookie doang. Lihat nih, kekuatan di Digimon Champion ya. Gak perlu susah payah guys, nih lihat ya. Nih. Bahkan kita gak perlu Meteor Wing. Nih, wah Doraemon. Firefly. Udah, ini aja. Nani? 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 Aduh. Terlalu meremehkan guys. Ah, kena lu. Aduh, kena. Gua balas lu. Kena. Set. Pusyok. Nice. Oke, dapat sharp claw doang. Wow. Lari. Ah, pengecut lu. Ah, maaf ya bikin cemas ya, enggak apa-apa, yang penting lu selamat. Ah, di balik gua itu ada Koromon. Pasti diringkus sama Pak Agumon nih. Ya udah kita tolong yuk. Oke, Taichi. Oke, Taichi, ikuti aku. Beneran ada Koromon kan? Kalian udah menyingkirkan Pak Agumon. Kita selamat. Kan meloloskan diri sendiri. Pak Agumon kemana? Mereka lari dan lupa kunci ke kerangkeng kita. Oke. Terus, sebenarnya ada apa sih? Beberapa hari yang lalu, Pak Agumon datang dan mengambil alih desa kita. Buset, dijajah sama begituan. Bayi dijajah sama bayi. Buset. Jadi benar-benar desa Koromon nih. Jadi Digimon yang sebelumnya tadi itu apa? Oh iya, kenapa Agumon? Mereka bilang mereka mau bawa kalian ke Etemon. Etemon itu siapa? Wahai anak-anak terpilih, bisakah kalian dengar saya? Uset, suara kenceng apa ini? Kayaknya dari luar. Ayo kita keluar. Astagfirullahaladzim, gede banget. Kok di langit ada Digimon segede itu? Waduh, horek cok. Sound sistemnya siapa ini, kenceng banget. Bukan, itu bukan Digimonnya, itu hologram. Gambar 3 dimensi. Itu Etemon. Jadi dia. Kerja bagus dan bawa mereka kemari. Wahai Gazimon ku tersayang. Oke. Jadi dia bosnya. Bosnya Gazimon. Oke. Aku akan buat seluruh desa tempat kalian berdiri sekarang lenyap begitu saja. Satu desa. Wah, gak mungkin. Wah, astagfirullahaladzim. Pakai sound horek, cok. Cium, cium, cium. Desanya rata dengan tanah, guys. Bumi hangus. Oh my god. Kekuatan macam apa ini? Udah gak apa-apa, Takeru. Kita jagain kamu. Kita harus hentikan dia. Takkan ku biarkan. Love Serenade. Wah, loh kenapa? Gak punya tenaga.
lagu tadi bikin aku lemes. Oke, kita harus lari kesini. Wah, buset ketawanya. Udah pakai sound system horek lagi. Aduh, jangan ya, jangan keras-keras nyalain sound system, teman-teman. Di sini nggak ada ya, nggak ada horek-horekan di sini. Untungnya, serangan apapun yang kita lancarkan dia terlalu kuat. Kita nggak bisa apa-apa sekarang. Kita harus berevolusi lebih lanjut. Oke. Makanya Genai bilang kita butuh tak dan crash. Oke. Kita harus ngapain? Etemon di luar nunggu kita. Dia pasti ngejar kita. Kalau kalian ikutin jalanan ini sampai akhir, kalian bisa kabur. Yang benar. Legenda bilang kita bisa kabur lewat sini kalau ada sesuatu terjadi. Oke. Hebat Koromon. Aduh, aku jadi malu deh. Ya, kamu kan bukan Koromon lagi. Oke. Ayo ikut. Jalan-jalan ketemu jalan buntu. Ada suatu tergambar di tembok dan itu adalah Crest of Courage. Crestnya Tai Chi, teman-teman. Wah, bercahaya. Udah berhenti. Iya, tapi ini adalah Crestku. Aku dapat Crest. Hebat Tai Chi. Oke. Dan di ujung sana jalanan terbuka. Udara kebebasan, aroma kebebasan. Kita ada di sebuah gunung jauh-jauh banget dari desa kita. Lambang di goa tadi pasti punya semacam fungsi warp yang menteleport kita ke sini. Jadi kita selamat. Alhamdulillah. Ada Crest, aku punya Crest. Sekarang Etemon gak perlu ditakuti lagi. Oke. Hati-hati Tai Chi, terlalu sombong bisa membuatmu celaka. Dan itulah yang akan terjadi di episode selanjutnya, yaitu Dark Evolution Skull Greymon. Agumon akan jadi Skull Greymon, guys. Tai Chi yang mendapatkan Crest pertama kali ya. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Seneng banget akhirnya bisa recording lagi, teman-teman. Semoga aja kali ini recordingnya lancar dan kita bisa lanjut lagi main Digimon ini, karena udah banyak banget tanggungan konten gaming yang sekiranya pengen saya lakuin tapi nggak jadi-jadi gitu. Saya juga pengen lebih konsisten juga biar bisa inilah, bisa segera monetize, terus bisa nemenin kalian, keseharian kalian. Kalau kalian ada apa-apa kan bisa cek channel saya dan sedikit terhibur lah at least. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Akhir kata saya, Kuroren undur diri. Hai, Kuroren not scary. See you. Hey.